saya ditelepon oleh para ulama. Mereka titip salam dan tolong sampaikan kepada Pak Merti dan perjuangkan Pak Ilham mengapa Bandara Sultan Iskandar Muda belum bisa mengirimkan jamaah umrohnya dan belum bisa rakyat Aceh berniaga ke luar negeri. Ulama dan masyarakat Aceh itu berpegangan teguh pada hasil kesepakatan antara Aceh dan pemerintah pusat. Salah satu kewenangan Aceh sebagaimana yang tercatat dalam MOU Helsinki poin 1, 3, dan 7 berbunyi Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing melalui laut dan udara. Jangan lupa share dan komen video ini. Golkar nomor 4.